aku kasih bunga ini ke tangannya. Aku senang melihat dia senang. Dan di sini terlihatnya Bu Dewi yang sangat heran ketika melihat Alia sangat bahagia, yang sepertinya Alia baru saja bertemu dengan seseorang. Rasanya hati aku jadi penuh, Ma. Aku akan buat kamu. Dan ternyata orang yang dia temui itu pasti adalah Mario. Ya mungkin Mario menemuinya, tetapi mungkin wajahnya ditutup. Jatuh cinta lagi sama aku. Ketika Mama Rina menerima surat itu, gadis kesayangan kamu. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Mario yang bersikeras untuk bisa membuat Alia jatuh cinta lagi. Sementara itu terlihat Alisa yang punya rencana gila. Akan masuk ke penjara. Sementara itu di sini terlihatnya Arya yang lagi OTW, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikannya. Tentu saja Arya pun kaget banget. Kalau kamu masih sayangnya, perlakukan Amara dengan baik. Dia ngomong sama seseorang. Kemudian di sini terlihatnya nampaknya Soraya sangat curiga dengan percakapan Mama Rina. Kemudian Soraya meminta supaya handphonenya diberikan ke Mario. Yang berusaha nembak aku. Semuanya akan beres. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya di sini Soraya tuh lagi berusaha untuk mencari kebenaran ya. Dia ingin membuktikan kepada Mario tentang kejahatan Rina. Tetapi tentu saja yang namanya penjahat itu kan licik ya. Pastinya nanti ada cara-caranya lagi nih supaya Mama Rina terhindar dari tuduhannya Soraya. Dan lagi-lagi nanti bisa aja ya malah justru Mario semakin sebel dengan ulahnya Soraya. Ya Mario tuh kan memang rada-rada kurang percaya ya sama Soraya, kasihan banget Soraya. Tetapi semoga saja semua masalah di keluarga ini akan segera terselesaikan. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Kapiten K. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.